Ini sekarang perlu kita lihat kembali ya, tentang kematian ini ya. Jangan semua kematian itu selalu dikatakan COVID ya, karena kan gitu. Jangan orang kena COVID di perjalanan, kecelakaan, tapi dirinya mati karena COVID. Nah ini kita perlu meluruskan ini agar jangan nanti definisi itu bisa artikan, artinya bisa menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari sebuah definisi. Itu yang ini juga kita angkat ke atas agar ada sebuah kesepakatan yang tepat bagaimana mengkategorikan dengan tepat itu ketika.